pastiin kemasannya masih bagus, guys. Nah, kita pegang kayak gini, digoyang gini, itu nggak tumpah. Nek ada yang tumpah, ngorol berarti terus bocor, itu nggak boleh dikonsumsi. Otomatis kan kan ya terkontaminasi bakteri ya, Pak ya. Ojo lali kampret. Ojo lali subscribe, guys. Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Philipus Herusanto. Iki saya mau mengenalkan namanya susu. Itu untuk menambah gizi untuk kita ya. Penambah gizi lah ya. Susu. Nah, aku review ini Mbak E nemeni gak apa-apa? Boleh. Boleh ya. Jadi susu ini seperti ini, guys. Nah, bentuknya itu seperti ini. Ini kaleng. Jadi yuk ngambil susu itu kan hati-hati ya, Mbak ya, karena ini makanan yang sangat bergizi. Ini kan minuman. Oh ya, minuman ya, bukan makanan ya. Ngambilnya itu yuk. Jadi hati-hati ben gak jatuh. Karena jatuh kok mampet-mampet kan gitu ya. Pastiin kemasannya masih bagus, guys. Nah, kita pegang kayak gini, digoyang gini, itu gak tumpah. Nek ada yang tumpah, ngorol berarti terus bocor, itu gak boleh dikonsumsi. Otomatis kan ya terkontaminasi bakteri ya, Pak ya. Digoyang kayak gini kalau enggak ada yang bocor berarti masih bagus kemasannya. Kan sik kenceng iki gitu, sik kenceng guys. Ki wis padha luar sa urung ya. Wah, hampir mendekati kada luar sa, guys. Jadi cepet nek dikonsum. Bisa maca ora. Astaga. Oh iya iki ya memang hampir mendekati kada luar sa. Lek ndang dikonsumsi aja nganti nganti ditunggu besok-besok ah malah basi ya. Basi itu malah kering kan, biasanya konsumsi susu yang agak basi, guys, itu malah mengurangi gizi di badan, malah rusak jadi kurus. Jadi susunya itu benar-benar susu yang masih belum ada luar sah. Nah, cara megangnya kan wong mimik susu kan hati-hati ya. Lebih bagusnya itu pegang tangan dua biar enggak jatuh. Tumpah-tumpah. Udah enggak tumpah-tumpah kayak gini, megang kayak gini. Terus nih, terus minum. Tuh carane kan ngono ya, Pak ya. Pasti Yogi mau lah, ciri-ciri ini udah bocor atau enggak ya. Cukup dipegang ini digoyang. Goyang alam. Digoyang ini nek ada yang bocor ya. Ada yang tumpah, bocor. Berarti itu enggak boleh dikonsumsi, bahaya. Nanti anu apa bikin badan kita kurus malah. Nah, ini kan digoyang-goyang enggak bocor. Ya. Tapi enggak boleh dibakar ini ya. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Karena ada yang enggak ngerti, Mbak. Ada yang kadang-kadang diangeti di sini. Jadi yang itu mosok dibakar kayak gini. Sini mau dibakar. Ayo. Yo, aku salah yang melan. Ini ya dalam. Jadi isinya matang rusak mah. Jadi ini udah matang tinggal minum aja. Oh, no. Ya, tinggal minum. Tinggal minum. Harus dibakar. Oh, jadi enggak perlu ngolah. Oh. Oh, iya. Nanti rusak. Oh, rusak. Oh, bakteri baiknya mati ngono ya, Mas. Enggak, kan ini tinggal minum aja. Tinggal minum. Ibaratnya udah instan ya gitu. Oh, wis instan. Enggak perlu dimasak lagi, enggak perlu dibakar ya gitu. Jadi wis cukup dibuka wadahnya langsung di kali lek mut. No. Jadi seperti itu caranya. Jadi enggak usah repot-repot lah ya, ya. Cukup buka wadahnya langsung dimun. Oh. Ya maklum wong dhewe ora ngerti, Mbak. Goblok-goblok. Ya goblok. Oh, ngene iki diwalik-walik gedhe-gedhe ngene iki. Iki kemasannya kan kuat ya, Mbak ya.
mereka penasaran kemasannya sekuat apa sih, jadi disentik ya Pak ya. Ini kuat ya, teksturnya seperti ini. Kuat ini lada ini, kenceng Pak. Yuk kenceng Pak, yuk kenceng Pak. Enggak pecah deh. Yuk mereka biar tahu ya. Jadi seperti itu. Jadi loro telu. Jadi seperti ini guys, namanya susu kemasan kaleng itu sangat bagus dikonsumsi untuk kesehatan, terutama yang masa-masa pertumbuhan. Iya, bagus kan yang masa-masa pertumbuhan kan. Baik-baik konsumsi susu. Karena disarankan banyak-banyak konsumsi susu demi kesehatan kan. Susu seperti ini, susu. Itu yang masih layak konsumsi, enggak tumpah deh. Ini kak, walau digigit enggak bisa keluar, enggak keluar isinya. Orang metu isinya ya. Disedot juga enggak keluar. Enggak metu isinya deh. Maunya dicukil dulu deh. Tahu dicukil. Dibolongin dikit dulu ya. Dicukil. Oh ngono. Kasarin. Bahaya, hati-hati kalau dicukil nanti takutnya meleset ngono lho, maksudnya meleset ngenai tangan. Jadi boleh pakai anu sedikit. Jadi seperti itu. Jadi susu. Susu nutrisi tambahan untuk tubuh kita. Malah gitu kak, susu ini tulisannya iki meripatku agak silau guys, jadi susu tulisan ini kental kentul kental manis, kental manis aja lah, susu kental manis. Susu kental manis, salah baca tadi itu jelas lah tema. Si law lu mbak, gue dulu ya harum bocor. Gue ini enak lugu, halal lah ya. Halal. Aduh. Jadi seperti itu guys. Semoga bermanfaat untuk masa-masa pertumbuhan kita. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.